Oke, guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusannya, teman-teman. Amin ya robbal alamin. Ini kita ketemu lagi di kebun. Jadi kita memanfaatkan tempat ya, ini untuk tempat customer kita. Jadi ada tanaman di bawahnya, masih bisa spasi untuk kebun. Pakai politik karena di sini ada pakai bata ya, ada pohon tomat tapi atasnya pohon anggur. Ini buah anggurnya sudah cukup lumayan banyak karena percabangannya kemarin nggak diatur, kita diatur kembali atau ditata kembali, teman-teman ya. Ini ada buah anggurnya yang kita lihat ada yang sudah mati. Tang. Ini kecil nih. Udah busuk. Busuk karena kena ini ya. Tuh, pada rontok. Coba kita petik nih. Udah rontok nih. Pada rontok. Identifikasi nih. Jadi kena tanpa naungan ya dari pohon anggur itu, kalau tanpa naungan kendalanya pasti ada yang busuk, teman-teman. Itu busuk karena dia terlalu banyak kena air hujan. Ada yang busuk-busuk, ini ada yang kita cicip nih. Manis pol. Bijinya masih hijau. Bijinya masih hijau, teman-teman. Jadi kalau buah anggur itu bijinya dimakan nggak apa-apa, teman-teman. Inti antioksidan atau anti racun, buat menangkal anti racun, teman-teman. Yang busuk kita jadiin pupuk nih. Pada busuk. Karena kena air hujan ya. Rata-rata kalau buah anggur kena air hujan itu rusak, teman-teman ya. Kita akan coba yang jenisnya Oscar. Ini tadi yang jenisnya Trans. Oke, buat teman-teman ya, untuk mempelajari ya, teman-teman ya. Ada pohon anggur yang karakternya asam, itu bukan karena salah pupuk ya. Banyak karena masih ada belum memahami, teman-teman semuanya. Kita kasih metode untuk pengenalan pohon anggur yang berbuahnya asam itu, kita harus bisa mengenali dulu fase matangnya, variationnya apa, atau matangnya warna apa. Banyak yang masih belum mengenali ya, buah anggur tuh matangnya di pohon warna apa. Jadi kalau belum punya pasti akan banyak yang nggak tahu, teman-teman. Tapi kalau udah punya, kenalin dulu, cicipin dulu, jangan langsung satu dompol. Jangan satu dompol langsung dipetik, teman-teman ya. Jangan langsung dipetik. Kalau dipetik, ya nggak tahu cara mengenalinya. Ini kayak gini nih, kita coba buka dulu. Jadi kita kenalin dulu warna fase matang, teman-teman. Buka perlahan-lahan, kita buka nih kayak gini nih. Ini ada fasenya matangnya ke merah, teman-teman ya. Kita coba dulu satu cicip. Oke, nih. Dia belum matang sempurnanya karena dia warnanya yang Oscar ini, dia matangnya kemerah banget ya. Ini fasenya matangnya merah banget. Jadi masih belum terlalu manis banget ya. Masih ada seger-segernya lah, asamnya dikit. Jadi ada seger-segernya. Untuk berinya kalau masih kecilnya, dia bentuknya unik dong.
Ya lonjong-lonjong. Lonjong. Belum. Bisa kelihatan ya, teman-teman. Lonjong dia. Ini ada anggur Jupiter. Anggur Jupiter dia fase matangnya ke ungu. Ada akademik. Ini ada akademik. Dia fase matangnya ke hitam. Dia bertepung. Kalau yang Jupiter dia ungu rasa permen karet, teman-teman. Ini masih berry set atau berry ngisi, teman-teman ya. Berry set. Belum variation, masih lama nih. Biasanya usia di 3 bulan setengahan bisa udah ada manisnya. Nih kayak Oscar nih. Di sini ada transfiguration, teman-teman ya. Ini ada transfiguration. Jadi pohon. Oke, teman-teman. Cukup di sini video kita. Kita mau ngasih makan si Jojo karena dia belum makan ya. Dia harus nyusu. Takut kasihan lapar nih, semalam udah kita kasih makan susu nih. Cuman kita mau seduhin bubur bayi sama si kasih susu. Kasih pisang kita nanti di itu ya. Kerus ya. Keruk aja sama sendok, kita kasih campur itu. Oke teman-teman, kita sudahin dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel KP Official. Terima kasih, see you next video. Semoga sukses selalu teman-teman ya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di share teman-teman. Silahkan komen bila mana teman-teman semuanya mau ada tanya jawab, kita akan selalu komen yang positif teman-teman ya. Kita akan jawab teman-teman sebisa kita mungkin dah. Buat edukasi sekitaran tanaman pohon anggur dan hobi teman-teman. Oke. Sekian dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need you to listen, I need